DPD LDI Kota Bandung menghelat pelatihan jurnalistik televisi atau Plastik TV dengan mengusung tema jurnalis handal, cepat, akurat, dan profesional. Acara yang berlangsung di kantor sekretariat DPD LDI Kota Bandung ini diikuti oleh 10 peserta secara luring. Sementara peserta secara daring berasal dari beberapa di Kabupaten Jawa Barat dan Jambi. Acara yang dilaksanakan pada 22 dan 23 Januari 2022 tersebut bertujuan untuk mencetak generasi yang profesional di bidang jurnalistik, sehingga dapat memproduksi berita yang komunikatif. Acara yang berlangsung dalam 2 hari ini diharapkan menjadi landasan untuk peserta untuk membuat berita audiovisual. Para pemateri berasal dari redaksi Lines TV Bandung. Kami berharap dengan diadakan acara ini dapat terbentuk sebuah tim yang betul-betul profesional untuk mempublish setiap kegiatan-kegiatan acara-acara di DPD. Semua bagian itu acaranya bisa terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, kepada pemerintah, sehingga pemerintah dan masyarakat tahu apa saja yang kita lakukan dan apa saja kontribusi dari kita terhadap masyarakat semua. Ketua DPD LDI Kota Bandung, Edi Sunandar berharap pelatihan jurnalistik ini sebagai wadah untuk mengkomunikasikan karya dan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.